Wah, ini Pak Yusuf lagi geremeng-geremeng ngapain ini? Aduh. Assalamualaikum. Lagi ngapain nih? Biasa lah, orang-orang bukan kali ini beda. Orang-orangnya adalah penyanyi nembang anu apa lagu-lagu Indonesia. Biasanya nembang Jawa, saya nembang apa? Lagu-lagu Indonesia, tapi juga gitar luka sesuai dengan keadaan kejadian saudara-saudara kita kemarin yang terjadi gempa bumi di Jawa Barat, khususnya di wilayah Cianjur. Saudara-saudara kita banyak yang terluka di situ dan wafat ya. Iya. Kita doakan semoga ya wafat dengan kursi kemurtimah. Iya. Dan yang masih sehat semoga tanpa menghadapi cobaan yang cukup berat. Kursi kemurtimah nembang apa lagi? Ayah menyanyikan lagu nembangnya nembang untuk kita renungkan. Sesuai liriknya bagus untuk kita renungkan semuanya. Oh iya, pas banget itu. Pas banget dengan musibah. Ngomong-ngomong siapa hafal bener orang lagi? Ya insya Allah hafal ya. Situ-situ yang penting kita renungkan ke kafe lah. Oke. Ya wis siap ya. Siap. Yo.
Ya, demikian tadi sebuah lagu yang untuk kita renungkan semua, supaya kita sadar dengan tingkah laku kita selama ini mungkin banyak dosa dan dosa kita yang tidak kita sengaja semua, agar kita merenungkan semua kesalahan-kesalahan kita dan minta maaf, minta ampun kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan keselamatan dunia akhirat semuanya. Amin. Dan agar saudara-saudara kita juga yang berada di Cianjur yang terkena musibah ini juga tabah menjalaninya, dan yang kena musibah yang meninggal dunia, saya doakan semoga menjadi ustul khotimah. Dan juga untuk seluruh warga dimanapun Anda berada, mari kita untuk membenahi diri di masing-masing, untuk kita berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari segala macam musibah-musibah yang selama ini Allah berikan kepada kita, agar kita sadar dan kita tabah menjalaninya sesuai dengan tadi saya menyanyikan lagu untuk kita renungkan. Nah, jadi gitu. Istilahnya intisarinya kita harus introspeksi diri. Peristiwa hari Senin kemarin adalah sebagai teguran. Mungkin teguran-teguran kecil yang secara tidak sengaja kita diberikan kepada kita semua. Suka maupun duka harus selalu ingat. Kita ingat kalau udah suka lupa, kalau udah duka aja baru ingat. Enggak boleh. Kita kadang-kadang lupa dengan keadaan kita, apa kita perbuat selama ini, begitu. Dan kita bisa membenahi diri semuanya. Oke. Ya. Semoga semua yang tadi saya sampaikan juga dan yang saya nyanyikan juga bisa didengarkan dengan sebuah untuk kita renungkan semua bersama. Dan mohon kepada kita semuanya untuk berdoa bersama-sama agar kita terhindar dari musibah. Amin. Ya Rabbi. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan semua bermanfaat. Amin. Untuk semuanya, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.